وحيكم تحية المحبة ورحمة لا محبة إلا بهذه المحبة ولا السلام إلا بهذه السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين فبه نستعين وعلى أم الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا عبد القاسم محمد سيدنا الطاهرين أما بعد yang saya hormati para dewan juri dan yang saya hormati para peserta lomba pais pidato Kabupaten Probolinggo dan senasib seperjuangnya. Yang pertama-tama, yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, berjuta-juta kenikmatan sehingga apa? Sehingga kita bisa mengikuti lomba pidato pais Kabupaten Probolinggo ini yang insyaallah penuh berkah. Amin Allahumma. Dan yang kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, nabi kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang. Itu siapa? Itu nabi kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayuhal muslimun al-mahbub, berdirinya saya di sini bukan untuk menyombongkan diri, akan tetapi berdirinya saya di sini akan berpidato yang berjudul Akhlaqul Karimah. Masyarul hadirin ahibba, apakah kalian tahu Akhlaqul Karimah sangat penting bagi kita? Tahu apa tidak? Hei hadirin, tahu apa tidak? Hei muslimin wal muslimat, tahu apa tidak? Fa'lam, ketahuilah, sungguhnya Akhlaqul Karimah sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena Akhlaqul Karimah ialah perilaku atau perbuatan yang mulia di pandangan Allah, di pandangan Ilahi Rabbi, di pandangan makhluk Allah. Tetapi kita tidak memikirinya. Percuma kita mempunyai banyak ilmu, dia yang punya banyak ilmu, dia yang kaya raya, dia yang sukses, akan tetapi dia menyembuhkan diri akan kekayaannya, dia menyembuhkan diri akan kesuksesannya, dia menyembuhkan diri akan kepintarannya, sehingga dia lupa akan sholat, dia lupa akan zakat, dia lupa akan sholawat, sehingga dia lupakan kuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia rezeki, yang telah memberikan dia ilmu. Maka dari itu wahai hadirin, wajib bagi kita hukumnya untuk mempelajari ilmu Akhlaqul Karimah. Karena apa? Karena Akhlaqul Karimah bekal paling utama dunia, bekal paling utama yang dipandang oleh masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu litamimah makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya saya diutus ke bumi untuk memperbaiki akhlak. Maka dengan hadis ini kita harus menyimpulkan, kita harus berpikir dengan otak kita sendiri, kita harus berpikir dengan total. Mana dapat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan untuk menyempurnakan akhlak kita. Akan tetapi kita tidak memikirinya oleh hadirin. Saya punya satu cerita tentang sahabat Nabi. Pada zaman jahiliyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Akan tetapi wahai hadirin, di pertengah perjalanan
Sahabat Nabi melihat anak kecil yang membawa unta tapi tidak menungganginya. Yang melihat itu ialah Ali bin Abi Thalib, sahabat paling pintar dari para sahabat Nabi. Dan dia mengunjunginya dan berkata, "Ya Fulan, kenapa engkau tidak menaiki unta ini? Kenapa engkau tidak menunggangi unta ini? Padahal perjalananmu dari ujung sana sampai ujung sini sangat jauh. Akan tapi kenapa kamu tidak menaikinya?" Dan dijawab oleh anak kecil itu, "Wahai pamanku, saya berpikir beribu-ribu kali karena unta saya sedang hamil besar. Sebelum saya menaikinya, dia sudah membawa beban yang berat. Apalagi saya menaikinya. Sungguh kasihan rasanya, wahai pamanku." Mendengar jawaban dari anak kecil itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib meneruskan perjalanannya. Kan tapi perjalanannya kurang 20 langkah ke kota Madinah, dia kembali lagi kepada anak kecil itu dan mencium tangannya. Dan anak kecil itu heran dan bertanya, "Wahai pamanku, kenapa engkau mencium tanganku? Padahal derajatmu dan derajatku lebih tinggi derajatmu. Kenapa wahai pamanku?" Dan dijawab oleh Sayyidina Ali, "Fa'lam ya bunai, ketahuilah, siapapun yang mengajariku satu huruf, dia adalah guruku. Dan siapapun yang menjadi guruku, saya siap menjadi budaknya." Ayuh harus dimakamkan. Dengan cerita ini, kita harus mentaati guru, kita harus taat kepada guru, kita harus menuruti perintah guru. Kan tapi zaman sekarang, zaman now, banyak kasus pembunuhan guru. Contohnya di Sampang, Madura. Di sana hanya dijupit sedikit langsung dibunuh gurunya. Apakah ini termasuk akhlak? Bukan. Ini bukan termasuk akhlak, tapi pembunuhan yang dosanya lebih kejam daripada membunuh kedua orang tuanya. Ayuhan muslimun dan mahmud. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk mengubah sifat kita yang awalnya mencuri, ubahlah sifat kita menjadi tukang zikir. Saya akan membedakan santri dulu dan santri sekarang. Kalau santri dulu, wahai hadirin, kiainya naik ke masjid, sandalnya sudah diperbaiki. Akan tetapi kalau santri sekarang, kiainya naik ke masjid, 5 detik sandalnya sudah hilang karena digosok. Kalau santri dulu, ayam kayaknya lewat masih dihormati. Akan tetapi santri sekarang, ayamnya tidur di kandang, sudah diambil keesokan harinya dibunuh atau disembelih. Kalau santri dulu, mangga kiainya jatuh, diambil dan dibersihkan dan diberikan kepada kiainya. Dan kiainya berkata, "Ambillah wahai santriku, semoga ini barokah bagimu." Tapi kalau santri sekarang, wahai hadirin, a'udzubillahi min dzalik. Sebelum mangganya jatuh, dia sudah memanjat ke pohon mangga dan ditanyakan oleh kiainya, "Wahai santriku, kenapa engkau memanjat pohon manggaku?" Dan dijawab oleh santrinya, "Wahai kiaiku yang tercinta, engkau telah memberikan saya berbanyak ilmu, memberikan saya macam-macam ilmu. Apakah anda tidak memberikan saya satu mangga ini? Apakah itu termasuk akhlak, wahai hadirin?" Bukan, itu bukan termasuk akhlak, tapi suul adab. Ayuhal muslimun wal mahbub. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk pelajari ilmu akhlak. Wajib bagi kita untuk merubah sifat kita yang awalnya suka dugem, malah ubah salawat. Yang awalnya suka gosip, mari kita ubah zikir. Biar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengubah sifat kita, harus kita berusaha. Kalau kita tidak berusaha, tidak ada gunanya. Doa tanpa berusaha itu bohong. Tapi berusaha tanpa doa itu sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah takdir seseorang sehingga dia mau merubah dirinya sendiri. Al-Ra'd ayat 11. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Mungkin hadabini istagatu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.